Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bisolatil jamaah liyahsulalana al-ijtima'u wal-ulfah wal-thawabul jazilu wal-fadilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin manba'il hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a sunnatah salatu wa salaman la'imaini mutalazimaini ila yawmil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga pada malam ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh rahmah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamah nanti. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu bil jama'ati wal imamah wa at-tarhibu minat takhallufi anil jama'ah. Bermula ini adalah menggemarkan pada sembahyang berjamaah dan menakuti daripada tidak ikut daripada jamaah. Dalam bab ini ada dua pasal. Pertama, masalah anjuran-anjuran, perintah-perintah tentang sembahyang berjamaah dan ancaman-ancaman yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tidak ikut sembahyang berjamaah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil fard bi 27 darajah. Muttafaq alaihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang berjamaah lebih afdal daripada sembahyang sendiri dengan 27 derajat. Ini adalah hadis targhib, menggemarkan kepada kita untuk sembahyang berjamaah. Para ulama di dalam beberapa kitab disebutkan bahwa banyak hikmah, banyak rahasia, artinya ilmu-ilmu yang halus daripada perintah sembahyang berjamaah ini. Antara lain yang diketahui oleh mereka para ulama itu adalah sembahyang berjamaah itu diperintahkan lil ulfati bainal muslimin, untuk kerukunan persatuan di antara kaum muslimin. Jadi supaya kelihatan kaum muslimin itu rukun, kelihatan kaum muslimin itu bersatu padu dengan sembahyang berjamaah itu. Yang kedua, ta'allumul jahil minal alim. Orang yang tidak tahu
bisa belajar dari orang yang tahu tentang sembahyang. Melihat ruku orang yang alim macam itu, sujud orang yang alim macam itu, bacaan orang yang alim macam itu. Nah, belajar di situ. Yang ketiga, audu barakatil kamil ilan nakis, kembalinya berkah orang yang sempurna kepada orang yang kurang. Jadi artinya di dalam sembahyang berjamaah itu ada seseorang yang sembahyangnya bagus, sembahyangnya sempurna, sembahyangnya khusyuk, maka ini dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang sembahyangnya kurang. Nah, jadi artinya bahwa andai kata dalam berjamaah itu orang 100, satu orang yang khusyuk, maka ke-100-nya menjadi khusyuk. Itu yang paling penting daripada hikmah kenapa kita disuruh sembahyang berjamaah itu. Para muhibbin rahimakumullah, sembahyang berjamaah itu ada beberapa hukum. Pertama, sembahyang berjamaah itu fardu ain. Ini mau kada mau setiap orang mesti sembahyang berjamaah, yaitu salatul jumu'ah, sembahyang Jumat. Itu fardu ain berjamaahnya. Yang kedua, ada lagi sembahyang berjamaah itu fardu kifayah. Bagi siapa fardu kifayah ini? Lil ahrarir rijal al balighin al muqimin alladhi laisa fihim uzrun. Orang yang merdeka, laki-laki yang balig, yang mukim, yang tidak ada uzur, itu sembahyang berjamaah bagi mereka adalah fardu kifayah. Artinya kalau sekampungan itu kada terjadi sembahyang berjamaah di suatu tempat yang di tempat itu timbul syiar Islam, nah, maka sekampungan itu menanggung dosa. Walaupun tiap-tiap rumah mengadakan salat jamaah. Misalnya rumah ini orang saperanakan berjamaah, rumah sebuah saperanakan berjamaah, rumah sebuah sekampungan perumah-perumah orang berjamaah, tapi langgar kusum. Nah, itu tidak menggugurkan fardu kifayah. Tetap sekampungan itu mendapat dosanya. Tetapi kalau di masjid atau di langgar itu ada sembahyang berjamaah dilaksanakan, yang lain-lain misal ada di rumah sekeluarga, tapi di langgar di masjid ada juga orangnya sembahyang berjamaah, nah maka itu kada menjadi persoalan. Nang di rumah berjamaah dapat pahala jamaah walaupun nilainya lebih kurang daripada yang di masjid berjamaah itu. Para muhibbin rahimakumullah, yang ketiga, hukum sembahyang berjamaah itu sunat. Siapa sunat ini? Linnisa, untuk perempuan. Misal di rumah itu ada bertiga atau berdua ada perempuan, nah, mereka berjamaah sembahyang sunat. Misal di suatu komplek-kompleknya perempuan, kalau mereka mengadakan sendiri salat berjamaah, itu hukumnya sunat. Artinya, andai kata sekampungan ini perempuan, kadada lelakiannya, lakiannya belajar misal 3 bulan hanya ada tangan, dalam 3 bulan itu kadada lelakiannya, bebinian semuaan sekampungan itu,
Nah, bagi mereka ini sunat berjamaah papadaan bebinian. Andai kata mereka kada berjamaah, kada jadi masalah, karena hukumnya sunat, bukan fardu kifayah. Nah, lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang sembahyang berjamaah di masjid, dilanggar di kampung itu? Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, wa yukrahu lil mar'ati huduru jama'atil masjid, makruh perempuan itu, makruh perempuan hadir sembahyang berjamaah ke masjid atau kalanggar, makruh. Perempuan macam apa nang makruh ini? In kanat mustahatan, jika perempuan itu masih dikapingini orang. Perempuan ini masih ada nang kapingin orang. Walau biizni zaujiha, walaupun suaminya mengizinkan, tetap makruh. Walau pithia bin bidlah, walaupun pakaian yang serba lusuh. Makruh tetap. Kalau perempuan ini masih diingini orang, artinya masih anum kah itu? Nah, enggak ada mengerti diingini, masih anum. Masih anum. Au ghaira mustahatin, atau perempuan itu kada diingini orang lagi, tuha artinya. Tuha. Laki-laki tuha aja kada kapingin, apalagi laki-laki anum. Laki-laki nang tuha ya tuh kada kapingin. Nah, bagi perempuan-perempuan tua yang ini makruh juga. Amunnya berhias. Tuha tapi aksi. Nah, tetap makruh juga. Illam takun fitnatun, jika tidak ada fitnah. Makruh tadi, jika tidak ada fitnah. Wa illa haruma, jika fitnah itu ada, haram hukumnya. Fitnah tuh kayak apa? Contohnya, misalnya di situ di kampung itu banyak lalakian yang ketujuh mahawasi bebinian bila keluaran hendak ke masjid itu. Nah, itu fitnah ngarannya. Nah, dudukan di jembatan, di gardu, bila ada binian lewat cangangan, nah itu fitnah ngarannya. Bila macam itu ada, itu haram perempuan tadi ke masjid, kalanggar untuk sembahyang berjamaah. Jadi baik di rumah artinya. Nah, di rumah ada anak bini-bini, ada namanggani di rumah bini-bini, bawa aja berjamaah sarumahan. Sunat ternyata berpahala. Namun ke masjid tadi banyak syarat-syaratnya, banyak macam-macamnya. Bila syaratnya kada terpenuhi, sekurang-kurangnya makruh, bisa kepada haram hukumnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang keempat, sembahyang berjamaah itu hukumnya bisa makruh. Makruh ini seperti khalfa mukhalif, imamnya itu belain mazhab lawan kita. Imamnya lain mazhab lawan kita. Kita mazhab Syafi'i ini. Nah, imamnya itu mazhab Hanafi. Nya begatuk bini kada batal. Kita umpat di belakang inya, makruh juga. Nah, jadi baik sembahyang di rumah, amun imamnya itu lain mazhab lawan kita. Atau imamnya kada berbismillah umpamanya, nah maginnya kan bagi kita bismillah itu rukun fatihah, bagian dari ayat fatihah.
Ni imamnya kada berbismillah. Allahu akbar, bismillah kada ada. Langsung alhamdulillahirabbilalamin. Nah, maka kita ini mazhab Syafi'i wajib berbismillah. Imamnya kada berbismillah, makruh kita mengikut. Baik sembahyang saurangan artinya. Nah, kemudian yang kelima, al-ibahah, sembahyang berjamaah itu boleh. Fardu ain kada, fardu kifayah kada, apa kada, boleh. Lil urat, bagi orang-orang nang kada berisi pakaian. Di kampung itu kada nang berisi baju tapi selawar kada betilanjangan. Jadi kan masjid betilanjangannya semuaan. Kada apa-apa, kada bukan haram kada. Nah, itu boleh. Artinya mau sembahyang sorangan aja kada apa-apa. Anak berjamaah boleh juga. Yang keenam, al-hurmatu haram. Idza kana munfaridan bil waqti wa kharijal waqti idza kanat jama'atan. Amunnya sembahyang sorangan cukup inya dalam waktu. Amunnya mahadang imam nih, imamnya lambat bisa tak keluar waktu, nah baik sorangan. Haram berjamaah kalau demikian itu. Nah, jadi itu macam-macam hukum daripada sembahyang berjamaah tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab thumma amura bis-salati fayu'adzana laha thumma amura rajulan fayu'umman nas thumma ukhalifa ila rijalin fa'uharriqa 'alaihim buyutahum. Muttafaq alaihi. Ini tarhib menakuti. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi diriku di tangan Tuhan, sungguh ujar Nabi kita, aku ada rencana. Ada rencana menyuruh seseorang mengumpul kayu bakar. Lalu aku suruh sembahyang itu dilaksanakan, diazankan baginya. Kemudian aku suruh seseorang jadi imam di masjid itu. Kemudian aku datangi kepada laki-laki nang kada sembahyang ke masjid. Maka aku bakar atas mereka rumah-rumah mereka. Nabi itu ada rencana macam itu. Jadi aku suruh orang mengumpul kayu bakar. Sembahyang dilaksanakan. Laki-laki aku suruh jadi imam di masjid. Aku keliling kampung. Nah, namanya kada berjamaah, rumahnya kubakar. Nah, ini tarhib artinya, menakutkan. Para muhibbin rahimakumullah, Ibnu Mas'ud berkata bahwa di zaman Rasulullah itu, kalau ada orang yang kada ke masjid sembahyang berjamaah, itu antara dua. Imma garing inya, sakit, atau orang munafik. Bila kada ke masjid tuh antara dua aja, bila kada garing atau orang munafik. Nah, jadi sembahyang berjamaah ini adalah merupakan al-farqu bainal mu'min wal munafik. Perbedaan antara orang mukmin dan munafik itu letaknya antara lain dalam sembahyang berjamaah. Karena orang munafik itu sangat sulit, bahkan kada bisa sembahyang berjamaah, kada mampu, terutama subuh. Kada sanggup inya subuh itu berjamaah orang munafik. Nah, jadi pentingnya sembahyang berjamaah tadi agar dilaksanakan oleh tiap-tiap seseorang yang dibolehkan, diuzurkan untuk sembahyang saurangan itu hanya bila mana dia uzur. Bila mana uzur, ayo aja kada sembahyang berjamaah, kada apa-apa. Uzurnya ini banyak. Pertama,
uzurnya itu masyakkatu matar, hujan. Hari hujan. Bahkan di zaman Nabi itu kalau nya hari hujan itu di masjid ada azan. Tapi as-salatu pirrihal, sembahyang di rumah masing-masing artinya. Karena hujan. Yang kedua, syiddatu rihin bilailin. Uzur juga angin ribut. Tapi ini malam aja, amun siang kada uzur. Malam angin ribut. Nah, kita kada usah. Artinya dibolehkan kita kada usah ke masjid. Sembahyang sorangan aja di rumah. Yang ketiga, syiddatu wahalin bersangatan bicik jalanan. Licak. Harinya kada hujan, kada jam bakas hujan, lalu licak jalan. Nah, boleh juga kada sembahyang berjamaah. Yang keempat, syiddatu harrin au syiddatu barad, bersangatan panas harinya atau bersangatan dingin. Boleh juga. Yang kelima, syiddatu ju'in bihadrati ta'am, bersangatan lapar sedangkan makanan ada di hadapannya. Ini orang bang, paruh sing laparan, nasi bungkus ada. Ayo aja makan. Sawat kakada kasembayang berjamaah itu diuzurkan. Mun parut lapar makanannya kadada juga, kada uzur ngarannya. Yang keenam, masyakkatu maradin, bersangatan sakit. Nah, jelas sudah orang garing itu. Yang ketujuh, mudafa'atu hadas, bersangatan kada hajat. Artinya handak bakami, handak apa. Pas orang bang handak bana kawisi ini nah. Nah kawisi. Sawat kada sawat tuh kada jadi masalah. Diuzurkan. Yang kedelapan, khaufun ala ma'sum min nafsin aw malin aw ghairihi. Takut atas sesuatu yang dipelihara. Ini mun ditinggalkan ke masjid nih, ini musim maling. Rumah dibongkar orang. Di rumah kada ada orangnya, mun ditinggalkan. Nah, atau amun turun ke masjid bahaya bisa ditudung orang di tengah jalan. Nah, uzur juga ngarannya itu. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan, khaufu mulazamati garimin, takut ditagih orang hutang. Ini mun aku turun ke masjid ni, aku ni tajarat ni sudah banyak nama hadang di situ. Membayari hutang kada kawa duitnya kada lagi. Handak turun sembahyang Jumat ni, Jumat kah sama aja juga. Nang kada Jumat kah mun aku ke masjid kalanggar, ada kau boleh ke rumah lagi langsung ditangkap orang sudah hutang banyak. Nah, uzur juga itu. Yang ke-10, faqdul libasin laik, ketiadaan pakaian yang layak baginya. Orangnya ada pakaian nang layak lawan inya, salambarannya pas ditapas kada karing, tinggal baju kaos lagi. Baju kaosnya kada patut kalanggar ke masjid. Nah, uzur juga itu. Yang ke-11, aklu dzirihin karih, memakan makanan yang bau wadah nyaman. Tadi makan apa kan di rumah, boknya baunya kada nyaman, muntung bersuara bebau. Nah, mun aku ke masjid ini mengganggu orang gina. Nah, itu uzur juga. Yang ke-12, ta'ahudu marid, maharagu orang garing. Yang lain kada ada lagi yang maharagu, seorang nunggui orang garing. Nah, uzur juga jamaah. Yang ke-13, ama bila qaid, orang buta. Kada ada yang menuntun, yang membawainya, uzur juga. Yang ke-14, tajihizu mayyit, mengurus orang mati. Misal rahatan mengapan kah, rahatan memandii kah, orang bang, uzur. Untung akan lulu urus nih. Rahatan hendak menguburakan kah, orang bang, kuburakan dulu biar sembahyang berjamaah kada apa
kada telaksana sembahyang sorangan, itu diuzurkan. Yang ke-15, kaunul imam yutawwilul qira'ah 'alal masyru'. Uzur juga keadaan imamnya panjang bacaan. Bila sidin tu imam sudah, iya sudah. Panjang-panjang surah. Nah, ke masjid, sampai di masjid berarti imam haji si anu. Ini urusan nang panat berdiri. Bulik ke rumah. Uzur itu. Yang ke-16, kaunul imam mukhalifal madhab. Nah, keadaan imam tadi berbeda madhab. Para kayak masjid. Cuma imamnya lain. Lain mazhab lawan kita. Nah, uzur juga jamaah. Jumat sama aja juga. Yang ke-17, kaunul imam syari al-qira'ah. Imam ini ancap bacaan. Bila sidin tu imam, bah, sudah ancap mana sembayangnya. Kada tuntung baca patiah, ruku. Uzur juga jamaah. Nah, jadi bila uzur-uzur ini salah satu di antara sekian ini ada, maka kita kada dituntut untuk sembahyang berjamaah. Nah, artinya kalau kita sembahyang sorangan, kita kada dicela oleh syariat, kita kada dicela oleh agama kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imamu ba'iminun wal muadzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil mudznib lil muadzinin. Rasulullah bersabda bahwa imam itu adalah penanggung jawab. Ini orang jadi imam, imam ini tanggung jawab. Orang kada sempat membaca Fatihah di rakaat yang pertama itu masbuk, imam menanggungnya. Imam menanggung. Sembahyang imam kada sah, semuaan jadi kada sah. Jadi imam ini adalah penanggung jawab. Wal muadzin mu'taman, sedangkan orang yang azan itu orang yang dipercaya. Orang yang azan itu orang yang dipercaya. Makanya bagi sebuah masjid, panitianya itu kada boleh mengangkat orang azan itu orang yang fasik, kada boleh. Kenapa? Karena ini muazzin orang yang dipercaya. Bila inya bang, orang buka puasa. Tu bang sudah di masjid jar bukaan puasa. Tu sudah bang di masjid sembayangan, orang di rumah sembayang ini sembayang itu. Jadi orang yang azan ini adalah orang yang dipercaya. Di dalam kitab Al-Kabair, bukan Az-Zawajir, karangan Ibnu Hajar, disebutkan bahwa termasuk dosa besar azan sebelum waktunya. Kenapa? Karena ini mengakibatkan orang banyak ada sah. Jam 6 misalnya, maghrib, jam 6 kurang 5, bang. Nah, orang buka puasa, berapa ikung di kampung nang puasa? Orang yang sembahyang, belum waktunya. Nah, jadi orang muadzin ini orang yang dipercaya orangnya. Lalu Nabi kita mendoakan Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, jar Nabi, berikan petunjuk kepada imam itu. Berikan petunjuk kepada imam. Waghfir lil muadzinin, dan ampuni, ujar Nabi, bagi orang-orang yang azan itu. Nah, jadi imam ini didoakan Nabi supaya dapat petunjuk dari Allah karena dia penanggung jawab. Kalau imam sembahyangnya batal semuaan. Cuman yang perlu diketahui oleh imam ini antara lain adalah kalau ada di dalam diri imam itu, nah, ada najis umpamanya, nang orang kada tahu. Tuntung sembahyang si imam nih, juhur tuntung dah, mabuya bulik ke rumah, biar nang bini, tapi pian tuh najis pas kami anak tadi, nah kada tahu aku jadi sidin. Kembang ada madahakan. Nah, beranai aja nih tuh. Jangan diumumakan, tapi aku jadi najis. Jangan. Beranai aja. Seorang aja sembahyang bahasa. Orang lain tuh selamat saja. Nah, jadi
ada hal-hal yang kada patut diberitahu makmum nih, seperti najis-najis yang tersembunyi itu. Mun diberitahu, nah samuaan wajib maulang sembahyangnya. Samuaan wajib maulang. Amun kada diberitahu cukup seorang aja. Nang lain selamat aja samuaan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Kemudian at-tarhib min at-tatwil. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه